Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Kali ini saya akan sambung rambut menggunakan kepang. Rambut aslinya lumayan panjang di bawah bahu. Dan ini proses parting pertama seperti biasa di bagian bawah belakang. Lurus dan bagian paling bawah itu disisakan ya, karena rambutnya juga panjang dan memang wajib selalu disisakan biar enggak terlalu sakit dan di saat diikat enggak kelihatan. Ini lanjut ke proses kepang untuk pertama yang di bagian belakang, bagian bawah, rambut paling sampingnya disisakan. Karena kalau dibawa terlalu ke samping itu kalau ketarik suka sakit, dan biar menutupi juga dari bagian samping. Ini rambut aslinya mulai diikat ke rambut sambungannya, lalu itu ditekuk, baru ikat karet. Karetnya ini dipegang pakai jempol sama telunjuk bagian kiri. Nah, yang kanannya baru muterin karetnya. Itu posisi karet di saat muter sambil agak ditarik biar lebih kenceng posisinya, ditarik, dan di saat ngikat ini ditarik juga biar lebih simpul, tapi harus dengan perasaan juga nariknya. Jangan lupa juga digunting sisa karetnya yang tadi sama sisa bagian rambut yang ada lemnya. Buang. Lanjut ke masih di bagian parting belakang bawah. Prosesnya sama, dikepang, ikat karet. Mungkin teman-teman semua juga udah pada pinter-pinter ini cara yang kita pakai, dan pasti lebih banyak lagi cara-cara yang lainnya ya. Ini diikat seperti biasa yang kuat. Lebih bagus sih sebenarnya kita posisi yang masang rambut itu kukunya pendek ya. Kalau ini kukunya panjang nih. Digunting bagian karet sama ujung lem rambut sisa. Ini udah ke bagian atas, kita kerjakan pengepangan berdua. Karena kondisi salon juga belum begitu rame, jadi kita kerjakan berdua. Jadi di saat ada yang lagi nyantai, kita kerjakan berdua jadi lebih cepat prosesnya. Setiap proses kepang, jadi jangan lupa dipisahkan dengan jepitan biar kiri kanannya nggak nyangkut. Puter-puter karetnya secukupnya, dililit. Setelah beres dililit baru diikat. Ini parting yang di bagian atas ini udah melingkar ke telinga. Jadi dari kiri kanan itu lurus partingnya. Biar rambut di bagian sampingnya juga ada. Tapi itu kembali ke customer. Ada yang mau dipasang bagian sampingnya, ada yang enggak. Kalau ini memang mau dipasang. Jadi parting dari kiri kanan belakangnya itu lurus nyambung terus. Kita kerjakan berdua prosesnya dari awal sampai selesai. Ini sama seperti ini, kepang kepang kepang, ikat ikat ikat. Perlu kesabaran sama ketelitian.
ngepangnya ngepang seperti biasa ya, jadi rambut dibagi 3 bagian, dikepang 3 gitu. Setelah secukupnya panjangnya baru disambungin rambutnya, ditekuk, diikat karet. Bagian karet yang ujungnya itu dipegang sama tangan kiri, tangan kanannya baru melilit. Setelah secukupnya dililit, diikat yang kuat. Jangan lupa digunting bagian ujung rambut sama karet yang tersisa. Ini hasil setelah parting bagian atas yang melingkar samping kiri kanan di batas depan telinga. Ini posisi parting terakhir. Parting terakhir juga sama ngikutin parting yang bawahnya, melingkar dari samping kiri kanan. Biar lebih mudah martingnya, rambut dibagi 2 bagian dulu, bagian kiri bagian kanan, martingnya juga seperti itu. Ini setelah selesai pemasangan hair extension dari bawah sampai atas sudah selesai terpasang semua, ini lanjut ke proses pencatokan. Proses catok ini dilakukan untuk merapikan rambut nanti di saat cutting. Ini hasil setelah dicatok, rambutnya jadi sepinggang lebih. Setelah selesai dicatok, kita lanjut ke proses cutting. Dan setelah selesai proses cutting, customernya minta untuk di stylingnya pakai curly ya, curly yang ke dalam. Ini hasil setelah di curly.